Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqliqa wal qatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير ولا سمولي كان كندب حسين مجلس من زينون pengerusi bagi surah Mustaqim, Majlis Puasa bagi Surah Al-Mustaqim, Ustaz Zuhair dan seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada malam ini. Dan malam ni tanggal 17. Ini masuk 17 kan? Hari ini dah masuk 17 Ramadan. Hari yang mana sangat besar yang disebut dalam sejarah Islam. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadhan. Ada dua peristiwa yang besar berlaku dalam Islam pada 17 Ramadhan. Yang pertama, nuzulul Quran. Yang kedua, berlakunya Badar Kubra, peperangan Badar pada juga 17 Ramadhan. Untuk sebahagian ulama mengatakan 17 Ramadhan ni juga termasuk pandangan ulama, termasuk dalam Lailatul Qadr. Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Lailatul Qadr berlaku pada 17 Ramadhan. Itu dia kata kalau boleh banyakkanlah ibadah pada malam ini, yakni pada malam 17 ni. Jadi tak salahlah kalau buat 20 tu, walaupun lewat sikit, hidupkan malam ni dengan apa ni, solat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita, kalau lah dikira pada tahun ni 17 Ramadan itu, kata Imam Ahmad, kalau 17 Ramadan pada tahun tersebut jatuh pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Dan tahun ni memang gitu. Ini malam Jumaat jatuh 17 Ramadan. Dan jadi ada ulama yang berpandangan kata begitu. Kata jatuhnya Ramadan ini pada 17 Ramadan pada hari Jumaat, maka itu juga dikira sebagai Lailatul Qadr bagi pandangan Imam Ahmad radhiyallahu taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita nak bicara berkenaan dengan nuzul Quran. Istiwa ini selalu dibincangkan, selalu dibicarakan oleh guru-guru kita. Cuma saya ingin memetik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Saya ni tak pandai ceramah. Baca kitab boleh lah. Tak apa lah. Sambil baca sambil kita ceramah boleh lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang ceritakan berkenaan dengan perkara pertama yang bermula turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihah. Kalau pertama yang dapat Nabi SAW tanda kata Rasulullah akan menjadi rasul adalah mimpi yang benar, mimpi yang baik. Tak lama kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, fakana la yura ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Maksudnya mimpi yang datang tadi ni mimpi yang jelas, bukan mimpi yang samar-samar. Seperti mana datangnya pagi subuh yang terang-terang benderang, macam tu jugalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas peristiwa itu, maka Rasulullah suka untuk berkhulwah di Gua Hira. Pemilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat ini adalah pemilihan yang strategik. Karena Gua Hira jauh daripada hiruk pikuk kota Makkah Al-Mukarramah pada ketika tersebut, dan juga kedudukan Gua Hira itu sendiri bertentang dengan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi kalau Nabi duduk di Gua Hira akan terus nampak Kaabah Al-Musharrafah. Karena melihat Kaabah ini satu ketenangan. Yang melihat Kaabah ini juga adalah salah satu daripada ibadah. Maka Nabi selalu bermalam di sana. Bermalam dan kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha
sering menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah pergi beribadah di Gua Hira. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Sebagian ulama mengatakan Rasulullah beribadah seperti mana ibadah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebagian pandangan lagi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah pada malam tersebut dengan cara tafakkur, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan sebagainya. Sehinggalah satu malam datang satu bayang yang sangat menggerunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah tidak pernah dapat benda tersebut, tak pernah tengok benda itu. Ini sayyidina Jibril alaihi salam turun dan kemudian mengarahkan Rasulullah untuk membaca Iqra. Maka Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari'in." Sayyidina Jibril ulang sekali lagi, "Iqra." Sayyidina Jibril kata, "Ma sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ma ana biqari'." Maka tanya sekali, dikatakan sekali lagi, "Iqra." Maka Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Maka Sayyidina Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus dibacakan ayat Allah dalam surah Al-Alaq ini, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Qara' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat ini yang pertama dalam sejarah Islam. Hadirin mati Allah taala sekalian, turun ayat ini bermula lembaran baru dalam sejarah dunia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenali sebagai seorang yang hebat sejak daripada kecil lagi. Seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada permulaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kecil Rasulullah pernah, kita tahu cerita Rasulullah nak pergi ke tempat keramaian. Kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Rasulullah, "Kamu ni tengok duk jaga kambing saja. Apa kata kalau pergi tengok keramaian? Orang nikah kahwin ni tengok macam mana depa buat. Ha, ada tarian, ada apa semua kali. Jadilah pemuda, nah. Kita ni orang muda. Guna masa muda kita elok-elok." Gitulah bahasa dia. Bahasa Arab lah. Bukan bahasa Kedah tadi lah. Jadi Nabi SAW kata, "Kita tak masalah. Kamu boleh jaga ke?" "Ya, saya boleh jaga." Dia kata, "Saya jaga pada hari ini. Kamu pilah tengok. Ha, ni kawan yang hebat, nah." Kawan macam ni memang hebat. Dia memang sanggup kalau nak pergi rosak orang, ha, dia memang tak ada masalah. Aku boleh tolong. Ha, nak buat apa? Aku boleh bagi. Yang penting hang rosak. Ha, kawan macam ni kena cari banyak. InsyaAllah rosak kita. Maka Rasulullah pergi. Tentu kecil lagi, muda lagi. Nah, maka Nabi sampai di tempat keramaian tersebut, tak sempat nak tengok. Mengantuk, kata Rasulullah SAW. Aku mengantuk dan tertidur di tempat itu. Dan aku terjaga pada ketika subuh dah. Matahari dah terkena muka aku, baru aku jaga. Balik semula ke tempat aku gembala kambing. Kawan tadi tanya, "Macam mana semalam? Syok tak?" "Syok apa?" Dia kata, "Awal-awal sampai tidur lah. Tak tengok apa, tak sempat tengok." Kata lelaki tadi, "Kena pergi sekali lagi. Malam ni ada lagi." Dia kata, "Pergi sekali lagi. Tak apa, malam ni, hari ni aku jaga lagi." Ha, ni hebat kawan ni. Memang hebat. Maka kawan Rasulullah SAW pun kata, "Okay, tak ada masalah, pergi sekali lagi." Kali kedua Rasulullah pergi, berlaku perkara yang sama. Nabi tertidur dan bangun pada esoknya Nabi balik semula, dan bila ditanya Nabi jawab jawapan yang sama. Maka selepas itu kata Rasulullah SAW, "Tidak lagi terlintas dalam hatiku untuk melakukan perkara sebegitu. Sudah aku dah tak teringin dah nak pergi ke tempat-tempat begitu." Ibu bapa semua, Rasulullah dijaga sejak pada kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang hadzun minasyayatin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah di kampung Bani Sa'ad. Nah, kampung Bani Sa'ad bersama dengan Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha dan juga suaminya, yang kita tahu cerita tersebut, Rasulullah dibelah dadanya dan kemudian dikeluarkan satu tumpuk hitam daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada jantung Rasulullah, kemudian dicuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan kembali. Kenapa diperlihatkan kepada Rasulullah peristiwa ni? Untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi untuk menguatkan hati Nabi bahawa kamu ni adalah utusan Allah taala, satu masa akan datang. Nah, sekarang kamu ni dipilih oleh Allah. Kamu kena kuat. Peribadi kamu kena kuat. Nabi tidak dibius. Tidak dibius, tidak dibiarkan pengsan, kemudian buat pembedahan macam doktor bedah buat. Tak. Dibiarkan jaga dan melihat satu persatu. Dan Nabi tidak menangis pada ketika itu. Dalil kata Nabi ini kuat. Baik, macam mana pula dengan peristiwa di Gua Hira? Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar pada ketika itu. Malaikat yang sama datang, Sayyidina Jibril alaihi salam juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang dulu Nabi tidak gemetar? Nabi pucat, cuma tidak gemetar, tidaklah takut macam sekarang. Tapi dalam keadaan yang kedua ini, Nabi gerun.
Dan bila Nabi balik bertemu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW sebut perkataan yang masyhur, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku, sejuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bila sebut gitu, fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-rawu, maka Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha memeluk menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanaskan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidatina Khadijah, faqala, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Khadijah, laqad qashitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku bimbang dengan diri aku ni, aku takut orang kata aku gila. Ada 40 pandangan kenaan dengan laqad qashitu ala nafsi. Sayyidina Imam Ibn Hajar kata ada 40 pandangan ulama maksud laqad qashitu ala nafsi, aku bimbang dengan diriku. Bimbang apa ni? Bimbang aku kata aku jadi gila, bimbang aku ni kena rasuk, bimbang aku ni kena sekian-sekian, bimbang orang akan kata macam ni kat aku, orang tak percaya dengan apa yang aku akan aku nampak pada malam ini. Kata begitu. Maka tengok kata seorang isteri yang baik ni, kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, wahai Rasulullah, wahai suamiku yang tercinta. Suami dari Rasul lagi betul ni. Wahai suamiku yang tercinta, Allah tidak akan mensia-siakan kamu sampai bila-bila, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqri dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu ni orang yang buat baik semuanya. Kamu menyambung silaturrahim, kamu tolong orang yang susah, kamu kalau kata orang tidak ada kewangan, sebab kamu yang akan tolong orang tersebut. Kamu akan menjamu tetamu kalau tetamu datang. Kamu membantu orang yang kalau kata orang ni dipermain-mainkan dengan kebenaran, kamu akan tolong dia. Dan kemudian ditambah, disebut benda-benda yang baik. Nah, wa tu'addil amanah, kamu ni orang yang menunaikan amanah sehingga digelar al-amin. Semua benda yang baik disebut pada Nabi. Ni isteri. Nah, kita jadi isteri, kalau suami masalah, kita yang kena tolong selesai ni tak? Kita pula tolong tambah masalah. Suami balik pening kepala kerja, letih kata kerja ni. Bini pula kata, macam kita tak letih. Nah, kita dekat rumah jaga anak apa semua, dia balik dia buat letih boleh. Nah, kita pun letih juga. Betul, lelaki nak cari seorang lagi tu. Tengok macam mana Nabi. Sebab tu Nabi tidak cari orang lain pada ketika mana Sayyidina Khadijah bersama dengan Rasulullah SAW. Haa, ni dia. Ni, suami-suami nak ikut sunnah Rasulullah. Cik kan? Dah bini dah kat belakang, cakap macam ni hari ni. Bini tak ada ni, cakap je lain ni hari ni. Suami, kalau kata isteri kita yang pertama, kata Syekh Runa Yusri Hafizahullah Ta'ala, Syekh Yusri sebut, kalau betul nak ikut sunnah Rasulullah, kalau kita kahwin yang pertama, jangan kahwin yang kedua lagi tak mati yang pertama. Ha, nampak? Ini kata Syekh Yusri. Lagi tak mati yang pertama, jangan kahwin yang kedua. Seronok ibu bapa belakang. Ibu bapa dah, ibu-ibu belakang seronok. Senyum manjang, melebar. Ha, ni poin besar ni. Ha, tapi kalau nak cepat, doa bagi mati cepat. Alhamdulillah, kita tak doa gitulah. Jadi bapa semua, ini yang berlaku pada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah pujuk Nabi. Sebab tu Nabi sangat sayang pada Sayyidatina Khadijah. Nabi selalu puji Sayyidatina Khadijah. Puji kalau kata ni, sampai Sayyidatina Aisyah ni jealous. Sayyidatina Aisyah pernah kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa lah nak puji orang tua tu? Dia dah tak ada, ni yang muda kat depan mata tak nampak. Duk puji hak tua, hak dah mati dah. Sayyidina Nabi SAW marah pada ketika sebut. Nabi kata, diam kamu hai Aisyah. Perempuan yang kamu kata tua itu dialah yang telah melahirkan anak aku. Perempuan yang kamu katakan tua itulah dia yang telah menjaga, yang telah menolong aku ketika mana orang menolak aku. Ketika orang menentang aku, dialah yang membantu aku. Kamu ingin katakan dia ni tidak ada apa-apa, dia ni adalah orang yang banyak membantu aku pada ketika dahulu. Sebab tu Nabi ingat. Nah, Nabi ingat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW. Saya pernah cerita dah sebelum ni kan, macam mana Sayyidatina Fatimah berbincang dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina apa ni, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Fatimah pernah disebut oleh apa ni Sayyidina Aisyah kepada Sayyidina Aisyah, kata kamu ni, mak kamu dengan aku, aku lagi mulia. Kata Sayyidina Aisyah. Sayyidina Fatimah kata, kenapa? Karena waktu Rasulullah berkahwin dengan mak kamu, mak kamu janda. Nah, waktu mak Rasulullah kahwin dengan aku, aku ni darah, anak darah. Anak darah dengan janda, mana lebih mulia? Dah tentu anak darah mulia, dia kata. Sebab tak pernah kahwin sebelum tu, tak ada orang pernah pegang. Rasulullah orang yang pertama pegang aku. Jadi dia kata, aku lebih mulia. Sayyidina Fatimah sedih.
Balik temu dengan, jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tengok muka dia sedih. Rasulullah tanya, kenapa sedih? Dia kata, ya Rasulullah, mak tiri kita ni sebut gini, gini, gini. Sayyidina Aisyah lah. Sebut sekian, sekian, sekian. Hak dia sebut tadi. Maka Rasulullah kata, betul hak dia sebut tu betul. Yang Sayyidina Aisyah sebut tu memang tepat. Tapi jawab balik kepada dia. Bila kita balik kepada dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah masih lagi teruna. Masa kahwin dengan dia, dengan Sayyidina Aisyah, Rasulullah dah duda arah. Baik, teruna Rasulullah dengan darah Aisyah, mana lebih mulia? Sudah tentu teruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah kata begitu, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah seronok sungguh dengan jawapan sebut, terus pergi jumpa Sayyidina Aisyah dan bagi tahu jawapan tu balik. Maka Sayyidina Aisyah kata apa? Sangat hebat orang yang beri jawapan tersebut. Nampak? Sebab dia tahu ni bukan jawapan kamu wahai Fatimah, ini jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keluarga Rasulullah, keluarga yang romantik, keluarga yang masya-Allah tabarakallah, keluarga yang sangat hebat. Nampak tak? Nah? Ini isteri Nabi yang pertama ni, Sayyidatina Khadijah. Sebab tu ulama sebut Khadijah ni antara perempuan yang paling mulia dunia dan akhirat. Antara yang paling mulia. Tapi yang paling mulia lagi Fatimah radhiyallahu taala anha. Kenapa Sayyidah Fatimah lebih mulia daripada ibunya? Kenapa? Karena Sayyidatina Fatimah dalam badannya ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mengalir darah Nabi dalam badannya, maka dia lebih mulia daripada mak dia. Ha, ini satu kemuliaan yang istimewa. Anak lebih mulia daripada mak kerana dalam badannya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, nombor dua baru Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Maka bila mana Sayyidina Khadijah tengok suaminya dalam keadaan yang sebegitu, dia bagi pula semangat, motivasi kepada suaminya, jangan bimbang, kamu ni orang yang baik wahai suamiku. Kamu orang yang baik, kamu tidak akan dibuat, syaitan tidak akan mampu dekat dengan kamu. Karena kamu orang yang hebat. Maka dibawa Sayyidina Khadijah, membawa Sayyidina Nabi SAW bertemu dengan sepupunya, ini Warqah bin Naufal. Hak ni kata ulama, kita kalau ada masalah, jumpa dengan orang yang berpengalaman. Sayyidina Khadijah buat begitu. Tahu siapa yang paling berpengalaman dalam bab-bab ni? Sebab dia tengok ni masalah pelik. Bila Nabi cerita datang satu makhluk yang mana suruh ikhraq, aku tak reti baca, kata Rasulullah. Kemudian baca lagi ikhraq, maka Nabi kata tidak pandai baca. Ma ana biqari'in. Dan sebut kali yang ketiga, ikhraq bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayah. Seolah-olah Sayyidina Jibril nak beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sebenarnya bila aku katakan ikhraq kepadamu, kamu jawab ma ana biqari, seolah-olah kamu yang membaca dengan dirimu. Tidak, ikhraq bismi rabbikal ladhi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu nanti yang akan mengajarkan itu kepadamu. Jangan bimbang, kamu tidak pandai membaca, itu bukan satu kelemahan bagimu, itu adalah kemuliaan bagimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, ulama sebut tak pandai membaca lawannya pandai membaca, qari lawannya ummi. Nah, ramai orang silap. Dia silap tak mana? Dia pergi kata lawan bagi qari adalah, lawan bagi ummi adalah alim. Tidak pandai membaca lawannya alim. Alim lawannya jahil. Qari lawannya ummi. Kadang-kadang tak semestinya orang yang tidak pandai membaca dia ni orang jahil. Boleh jadi orang yang tidak pandai membaca tapi dia alim. Seperti ulama-ulama dahulu, seperti Al-Imam Ali Qawwas radhiyallahu ta'ala anhu, wali besar di Mesir, guru kepada Imam Syarani, ummi, tidak pandai membaca. Tapi dia adalah seorang wali Allah Ta'ala, dan juga keluar daripada tangan dia saja ramai para ulama dan wali Allah Ta'ala. Tak semestinya tak pandai baca orang ni jahil. Tapi tak boleh kalau kata orang suruh kita mengaji membaca, kita tak mau. Kita tak pandai baca, lepas tu orang kata pilah mengaji baca. Tak mau. Kenapa tak mau? Rasulullah pun tak pandai baca. Ha, kalau sebut gini dengan niat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama boleh jatuh kafir daripada ketika sebut. Ha, ini bahaya balik. Nah, Rasulullah tak pandai baca itu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak pandai baca itu dalil kata kamu ni pemalas. Nah. Bukannya mukjizat bagi kamu, kamu dapat menatang apa kalau tak pandai baca? Nampak? Jadi bila jumpa dengan Sayyidina Warqah bin Naufal, nak tanya ni ada benda pelik. Sebab Sayyidina Warqah ni orang yang menghafal Taurat dan Injil, malah menulis Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, diterjemahkan balik daripada Ibrani dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Orangnya hebat, tuanya orang ni. Dia dalam riwayat sebutkan kata ni, dia punya kelopak mata dah tutup dah, buta dah pada akhir hidup dia. Dia dah buta, umurnya hampir 100 tahun dah pada ketika tersebut. Sangat tua. Tapi tidak diganggu oleh puak Quraisy.
Dia beribadah dengan, kata ulama, dia beribadah dengan ibadah Hanifiyah. Nah, maksudnya dengan agama Hanif, agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan beribadah dengan agama Nabi Allah Isa dan Musa alaihi salam, alaihimassalam. Tapi dia tidak diganggu. Kenapa tak diganggu? Karena dia tak ganggu orang. Ha, nampak. Kenapa Rasulullah diganggu? Karena Rasulullah akan memberitahu kepada orang bahawa ini ajaran yang benar. Bila bagi tahu saja, terus akan ditentang. Tapi kalau beramai seorang-seorang, insya-Allah tak ditentang. Nah, kita duduk seorang-seorang di rumah. Kita bawa Islam, seorang-seorang kita duduk di rumah. Ada apa ni, pemerintah-pemerintah yang zalim main nak tentang rumah kawan tadi. Karena dia beribadah lama. Tak, tidak ditentang. Sejarah manusia sebut gitulah. Ramai ruhban, rahib-rahib pada zaman dahulu boleh duduk dalam saumaah, dalam tempat ibadah dia seorang diri, tidak keluar untuk beribadah, untuk berdakwah, dia hanya seorang dia saja. Maka tidak ditentang oleh kerajaan pada ketika tersebut. Tapi kalau kata orang ni bawa orang kepada Islam dan ajak orang bawa-bawa kepada benda yang benar, ha, nanti akan digergaji kepala, dipenjara, dihalau daripada negara, diboikot, dijatuhkan, digulingkan, kan, dan sebagainya. Macam berlaku sekarang. Dunia Islam sekarang begitu. Nampak tak? Jadi bila jumpa dengan Sayyidina Warqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, maka bila mana disebut kepada apa ni, dibawa Rasulullah, maka Sayyidina Warqah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya bena akhi, ya bena ammi, isma' min bena akhi, kata Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidina Warqah kata, ya bena akhi, mada tara, kamu tengok apa sebenarnya? Maka Nabi ceritakan satu persatu yang dia lihat, baginda Nabi SAW lihat. Kemudian Sayyidina Warqah ibn Naufal mengatakan bahawa hadza namus alladhi nazalahu Allahu ala Musa. Macam mana Warqah boleh jawab terus? Dalam keadaan dia dengar cerita tu sekali ya pada Nabi SAW. Bermaksud Warqah ibn Naufal, walaupun orangnya buta, walaupun orangnya dah lemah pada ketika sebut tua, tapi dia tidak meninggalkan khabar tentang Nabi SAW. Maksudnya dia selalu mendengar-dengar tentang khabar Rasulullah. Dia hafal Taurat, hafal Injil. Orang hafal Taurat, Injil ni sudah tentu dia akan tahu akhir zaman ini akan keluar Nabi yang di kalangan bangsa Arab, dan sifat dia kaza wa kaza, sekian 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 sifat dia. Maka bila dia dah tahu benda tersebut, dia menunggu-nunggu. Antara yang terletak dalam otak dia yang layak untuk pegang pandangan tersebut, Rasulullah SAW. Tapi masih tidak ada hin lagi, tak ada tanda alamat lagi kata Rasulullah ini akan diutus menjadi Rasul. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina, bila mana Nabi ceritakan satu persatu yang berlaku pada malam tersebut, maka Sayyidina Warqah terus jawab, hadzan namus, itu adalah namus. Namus ni kalau dalam kamus kita buka, nyamuk. Dia ada terjemah nyamuk pula. Namus ni nama lain bagi Jibril alaihi salam. Namus lawannya jasus. Namus ni sahibus sirril khair, pemegang rahsia yang baik-baik dipanggil namus. Pemegang rahsia jahat-jahat, jasus. Bahasa kita special branch lah, SB. SB baik, nah, SBB. SB baik, nah. Yang ni dipanggil namus. SBJ, SB jahat, nah. Siput babi. Hak jenis ni, ni panggil jasus. Jadi pilih nak jadi mana ni? Nak jadi namus, kan ni jasus. Cakap benda baik sikit, report. Cakap benda baik sikit, tak betul. Hak ni jasus orang panggil. Nah, siput babi. Tapi kalau nak jadi Jibril alaihi salam, nak jadi macam Sayyidina Jibril alaihi salam, bukan jadi Jibril. Nak jadi macam Sayyidina Jibril, bawa berita yang baik-baik, cerita benda yang baik-baik, buat laporan yang baik-baik. Hari ni ustaz cerita nuzul Quran, tapi dia adalah kata sikit. Kan? Sikit-sikitlah, tak banyak mana. Cuma kata tu betul. Nah, ha, buat laporan gitu. Baru dikira namus. Nah. Baik. Jadi namus ni kata dia, hadzan namus alladhi nazalahu Allahu ala Musa. Ini adalah namus yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaz'an. Kalaulah aku masih hidup pada ketika tersebut. Ya laitani hayya. Kalau aku masih hidup, kalau aku masih muda pada ketika itu, aku akan membantu kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Warqah bin Naufal dengan keadaan tua pada ketika itu, dia sebut laitani. Laita ni kalau kita mengaji bahasa Arab maksudnya perkara yang diinginkan. Muda macam mana tua lah. Kalaulah aku masih hidup pada ketika itu, dan dia tahu kata dia hampir mati pada ketika sebut, dia hampir dah dengan ajal dia. Kalau aku hidup pada ketika itu, aku akan membantu kamu wahai Muhammad. Maka kata dia, kata Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Sayyidina Warqah bin Naufal, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Kalau aku hidup pada ketika tersebut, aku akan bantu kamu ketika kamu dihalau keluar oleh kaum kamu sendiri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, awamukhrijihum, mereka akan halau aku? Aku buat salah apa? Depa gelar aku al-amin, depa baik dengan aku, depa aku buat macam ni kepada depa, aku layan depa dengan baik, depa nak halau aku keluar. Kata Sayyidina Warqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tak ada seorang pun di kalangan orang yang datang seperti kamu, wahai Muhammad, melainkan mereka akan dimusuhi dan akan dihalau keluar daripada negara mereka. Wa in yudrikuni yawmak ansuruka nasran mu'adzara. Kalau aku hidup pada ketika itu, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang sebenar-benarnya. Nah, maka tak lama kemudian Sayyidina Warqah bin Naufal wafat, dan kemudian berlaku seperti yang disebut oleh Sayyidina Warqah bin Naufal. Karena beliau mengerti tentang sirah. Sebab itu penting kita tahu sejarah. Orang yang berjuang jalan agama Allah Ta'ala, maka mereka akan ditentang, mereka akan dibenci, mereka akan dihalau, mereka akan dilakukan pelbagai perkara, dibunuh, hatta semata-mata untuk menghancurkan nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yuriduna an yutfi'u nur Allah, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak hancurkan cahaya Allah, tapi mereka tak akan mampu menghancurkan cahaya Allah Ta'ala. Allah akan tetap sempurnakan cahayanya. Ibu bapa semua, ini bermulanya nuzul Al-Quran. Bermulanya turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bermulalah nabi kena bersedia dah untuk berhadapan dengan mehnah pada zaman tersebut. Nabi akan ditentang, nabi akan dibenci, nabi akan dihalau, nabi akan dicuba untuk dibunuh. Ayat Allah Subhanahu wa taala turun, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala akan menjaga kamu daripada manusia. Ya'simuka maksudnya Allah akan jaga kamu daripada dibunuh. Kamu tidak akan dibunuh, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nabi ketika perang Khaybar, nabi makan apa ni, kaki kambing bahagian depan. Nabi suka kaki kambing. Nabi makan bahagian depan kaki kambing, dah masuk dalam mulut dah. Kambing tu bercakap. Kambing dah masak dah, kambing bercakap. Kambing kata, dalam badan ku ada racun ya Rasulullah. Maka nabi luah kembali. Sahabat nabi sebelah makan dah. Mati sahabat tersebut. Maka nabi panggil Yahudi yang telah masak makanan tersebut. Nabi kata, kenapa buat macam ni? Kata Yahudi tersebut, perempuan Yahudi, saya buat begini ya Rasulullah. Dia mengaku Rasulullah. Saya buat begini kerana dalam kitab kami sebut, nabi yang benar pada akhir zaman, kalau dia makan makanan yang ditambah dengan racun, maka makanan itu akan bercakap. Maka benar apa yang disebut. Padahal Allah Ta'ala boleh dah nak halang Rasulullah pada makan pada mula lagi. Boleh. Tapi kenapa nabi masuk dalam mulut? Kerana nak membenarkan apa yang dibaca oleh perempuan tersebut. Perempuan tu baca, kalau dah dimakan, maka menatang tu akan bercakap balik walaupun dah mati dah. Maka mukjizat pada Rasulullah SAW, wallahu ya'simuka minan nas. Maka dijaga Nabi SAW daripada mati. Dan kata Rasulullah, kesan sakit itu membawa kepada wafatnya Nabi SAW pada akhir hidupnya. Baik, itu yang berlaku pada permulaan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah permulaan sejarah Nabi SAW. Yang memang kita tahu Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Nah, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, dan kemudian disebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran pula disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu, yani anzalna Al-Quran fi lailatul qadr. Lailatul qadr pada tahun ini kata ulama jatuh pada 17 Ramadan. Nah, jatuh pada 17 Ramadan. Dan kata ulama lagi ada yang berpegang dengan pandangan Lailatul Qadr ini berlaku pada malam 27 berdasarkan kiraan Lailatul Qadr. Sebab dalam surah Al-Qadr disebut Lailatul Qadr ini 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ama adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairum min alf shahr. 3 kali sebut Lailatul Qadr. Lailatul Qadr pula ada 9 huruf. Lailah 1 2 3 4. Lailah. Al-Qadr 1 2 3 4. 4 ke? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha, betul lah. Kan? Al-Qadr alif lam qaf dal ra. Jadi itu dah 5 dah. 5 campur 4 9. 9 kali 3 27. Ada ulama yang pegang kata malam Lailatul Qadar 27 malam. Kerana Lailatul Qadar disebut 3 kali dalam Quran. Ada dalam kitab sebut itu. Ala kulli hal, Allah Taala sembunyikan Lailatul Qadar daripada kita. Allah Taala tak bagi tahu. 3 benda yang Allah Taala sembunyikan pada makhluk. Yang pertama, walinya di kalangan makhluk Allah Taala. Allah Taala tak sebut siapa walinya. Yang kedua, disembunyikan
kemurkaan Allah dalam maksiat dan redha Allah Ta'ala dalam taat yang kita lakukan. Yang ketiga, disembunyikan malam Lailatul Qadr. Kenapa? Kenapa disembunyikan walinya di kalangan manusia? Karena nak bagi kita ni baik sangka dengan semua orang. Sebab tu kata ulama, kalau kita jumpa seorang mana pun kita tak kenal, anggap bahawa dia adalah Khidir alaihi salam. Kita anggap kata dia Nabi Khidir, maka kita tidak akan buat sewenang-wenang kepada orang tersebut. Tengok orang duk kutip sampah tepi jalan, tengok nampak macam orang gila, jangan senang mulut kita pergi kata, "Ih, gila babi budak ni. Gila babi betul orang ni. Kutip sampah apa orang apa semua kali, makan sampah." Jangan kata, bimbang takut tersilap kata. Nak suruh jaga mulut kita daripada kata. Takut-takut itu adalah Khidir alaihi salam. Nampak? Juga kemurkaan Allah disembunyikan dalam maksiat. Kita buat maksiat, tiba Allah tak buat apa-apa pada kita. Rezeki makin bertambah. Nah, rezeki makin bertambah, hidup makin sihat, apa semua kali. Rupa-rupanya Allah nak murka pada dia, dia tak sedar waktu kita sebut. Tapi maksiat selalu buat. Tapi makin bertambah rezeki. Dia kata tak masalah apa-apa. Mengaji makin cerdik. Subuh tak semayang. Tapi SPM sebelah A. Nah, subuh tak semayang. Gaji RM30,000 juga. Tak kena buang kerja pun. Hah? Tak main-main terawih pun tak ada masalah apa. Okey je. Kalau begitu keadaan dia, maka Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaan Allah semata-mata Allah nak jauhkan dia daripada jalan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga rahmat Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala disembunyikan dalam taat yang kita buat. Nak bagi kita ni selalu buat taat, Allah Ta'ala tak tunjuk taman redha dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang buat ibadah banyak, tiba-tiba Allah uji dia dengan benda yang besar. Perniagaan bankrupt, duit makin tak ada, tapi semayang kuat. Macam mana ni ustaz? Kata semayang kuat, duit lagi banyak. Maksudnya kamu semayang kerana duit, kerana tu duit kurang. Tapi kalau kamu semayang kerana Allah, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi duit tersebut dengan bimbang. Bagaimana nak kena betulkan balik, betulkan balik kita punya jalan hidup kita. Dan kemudian disembunyikan Lailatul Qadar. Pada malam-malam Lailatul Qadar ni disembunyi, tidak diberi tahu bila malam Lailatul Qadar, kerana nak suruh kita beribadah sepanjang bulan Ramadan. Kerana ada sebagian ulama kata bulan Ramadan, Lailatul Qadar ni berlaku daripada awal bulan, awal hari Ramadan sampai akhir. Ada kata gitu. Ada ulama kata yang Lailatul Qadar ni hanya berlaku 7 tahun sekali. Nah, 7 tahun sekali. Dia macam gerhana matahari, gerhana bulan juga. Jadi berlaku tahun ni, ulang tahun selepas 7 tahun baru berlaku Lailatul Qadar. Itu pandangan. Tapi pandangan yang kuat dipegang oleh ulama, berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada akhir malam bulan Ramadan. Tapi tak mustahil juga kalau kata tahun ni tengok-tengok berlaku 17 Ramadan, kerana berlaku tengok 17 Ramadan jatuh pada malam Jumaat pula. Tak mustahil berlaku benda tersebut. Rahmat Allah Ta'ala maha luas. Sebab tu kita penuhkan malam kita ni, malam ni dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Banyakkan munajat, banyakkan berdoa pada seluruh umat Islam, nah, di seluruh dunia, nah, di Mesir, di Syria, di mana-mana sajalah. Kerana apa? Kerana sesuai dengan nuzul Quran, selepas nuzul Quran berlaku syada'id, berlaku masaib, berlaku musibah yang besar kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku balak yang besar kepada baginda Nabi dan juga umat Islam pada ketika tersebut. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddul bala' al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal." Hadirin mati Allah, ini permulaan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mulakan dengan dakwah dan masuklah umat Islam yang lemah pada ketika tersebut, ada yang miskin, masuk-masuk dalam keadaan yang bersembunyi dan sebagainya. Jadi permulaan turun dengan Iqra. Maksudnya nak menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya tidak mau syarah Iqra, maksudnya nak suruh kita ni mempelajari ilmu dan sebagainya. Itu ada pandangan ulama yang syarah begitu. Saya nak syarah kok lain hari ini. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti turun ayat Iqra, bismi rabbak, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Nah, kemudian Tuhanmu yang tadi ni apa dia? Khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Nah, maksudnya yang telah menjadikan kamu manusia ini daripada 'alaq. Pada 'alaqah. 'Alaqah, mudghah, apa semua kali itu kan? Proses pembinaan manusia tu. Maksudnya kenapa disebut pula selepas tu khalaqal insana min 'alaq? Wahai Muhammad, kamu mula sebut iqra' ma ana bikhari'in. Kamu rasa payah nak baca. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni daripada 'alaq. Kemudian jadi makhluk ni dengan bentuk yang sangat susah, yang tu pun Allah Ta'ala boleh buat. Takkanlah kamu, Allah Ta'ala tak boleh ajarkan kepada kamu untuk membaca pada ketika tersebut. Nampak? Ini nok daripada rahmat Allah Ta'ala nak ajar kepada baginda Nabi SAW. Dan juga Sayyidina Jibril peluk tadi sebagai satu tanda bahawa jangan gementar.
Nah, dan tak lama kemudian Nabi SAW menunggu selepas dapat berita tadi, kamu ni akan menjadi Rasul. Adakah Nabi takut dengan ujian yang akan menimpa selepas mana dibagitahu oleh Waraqah bin Naufal? Adakah Nabi kata, oh kalau gitu baik tak payah cari orang lain kot, aku kalau nak duduk di Mekah lagi lah kan? Handsome, Rasulullah handsome. Lepas tu pula ada gaya kepimpinan, ada. Kata kalau aku duduk pegang dengan ni, mungkin boleh naik jadi ketua Mekah lepas ni. Macam datuk aku, Abdul Muttalib. Ada Nabi sebut gitu? Tidak. Malah Nabi merindui pula wahyu tu akan turun. Dalil kata Nabi, bersedia dah dengan apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi setiap hari Nabi pergi ke Gua Hira, menunggu-nunggu sama ada akan turun lagi ataupun tidak. Sebagian ulama' mengatakan, wahyu tidak turun selepas itu. Sebagian ulama' kata, berapa hari? Ada kata 40 hari. Ada kata 6 bulan. Ada kata 3 tahun. Wahyu tidak turun selama 3 tahun. Tapi kata Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, pandangan itu daif. Daif sangat yang 3 tahun itu sebab lama sangat. Dan dia pegang dengan pandangan 40 hari. Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berpegang dengan pandangan 6 bulan. Tidak turun wahyu. Nah, jadi Nabi SAW selalu pergi. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari kata Nabi naik sehingga Nabi teringin nak terjun daripada bukit. Terjun daripada bukit. Dalam riwayat kata nak bunuh diri. Kerana apa? Kerana bimbang Allah murkakan dirinya. Tapi ulama sebut kata hadis itu dhaif pada matan. Sanadnya sahih. Hadis tu lah sahih Bukhari lah. Macam mana ustaz boleh kata hadis sahih Bukhari dhaif pula? Saya tidak kata hadis sahih Bukhari dhaif. Imam Bukhari sendiri sebut, kitab aku ni menyusun sanad yang sahih. Dia ustaz sebut matan yang sahih. Kalau kita mengaji ilmu hadis, ulama hadis sebut la tastalzimu sihhatul matni sihhatus sanad wal aksu kadzalik. Tak mesti begitu juga sahih. Tidak semestinya sahih sanad apa ni sahih matan. Terbalik. Kadang-kadang sanadnya sahih, semua rijalnya sahih, tapi matan dia tu dhaif. Kadang-kadang matannya sahih, tapi sanadnya pula dhaif. Boleh jadi gitu. Tapi kalau Rasulullah nak terjun diri ni, ini kata ulama dhaif. Dhaif kerana apa? Takkanlah Nabi nak buat benda begitu. Takkanlah Nabi nak digoda oleh iblis sampai nak Nabi nak terjun diri dia daripada bukit. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang iblis nak main dekat dengan dia pun tak boleh. Takkanlah Nabi iblis boleh main dekat? Hak ni ulama pertikai pada sanad tersebut. Kata ulama, sanad ini bukan salah pada Rasulullah, salah pada rawi yang meriwayatkan. Walaupun rawi itu siqah. Walaupun rawi itu rawi yang sahih daripada sanad. Ada pancangan yang tu saja sebut ayat tu. Nak bagi lepas ni jangan terkejut kalau ada orang sebut. Walaupun tak ingat. Kalau saya suruh ulang balik ni. Suruh ulang balik apa-apa kaedah ulama sebut tadi. Ha, kan? Wallahu a'lam. Dengar baliklah lepas ni. Tak larat nak terang. Baik, hadirin mati Allah Taala sekalian, selepas berlaku semua peristiwa tadi. Nah, berlaku peristiwa Nabi dihalang untuk masuk, Nabi di apa ni, dihina dan sebagainya. Saya tak mahu cerita sejarah tersebut. Berlaku peristiwa yang sama pada 17 Ramadan juga. Macam malam ni juga. Peristiwa Badar Kubra. Saya campur sekali nombor dua-dua. Badar Kubra juga berlaku pada tarikh yang sama, 17 Ramadan. Seperti nuzul Quran, begitu berlaku juga Badar Kubra pada tahun yang sebut. Tahun kedua Hijriah. Selepas Nabi berhijrah, 2 tahun selepas itu berlaku Badar Kubra. Kenapa Badar Kubra ini berlaku? Badar Kubra berlaku kerana para sahabat pada ketika sebut bersama dengan Rasulullah nak pergi rampas balik barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan pergi ke Syam, dan dia dah jual barang tersebut, bawa balik semula ke Makkah Al-Mukarramah hasil dagangan. Bapak tahu berapa banyak yang Abu Sufyan ambil harta orang Islam. Kan umat Islam pakat keluar ramai-ramai pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, berhijrah. Yang berhijrah tadi tak ada bawa keluar harta apa sebiji pun. Semua keluar dengan lenggang, ya, lenggang kakung. Kosong, tak bawa apa. Bawa diri Allah dan Rasul. Itu ya. Bawa iman saja bertemu dengan Allah Ta'ala. Kepada Nabi SAW. Tapi kalau tengok sejarah hijrah para sahabat Nabi SAW ini, sangat hebat. Tak ada permintaan yang pelik-pelik. Tak ada apa ni komplain dalam perjalanan. Nak suruh main buruk ke apa semua. Tak ada nak suruh minta turun daripada makanan daripada langit. Tak ada. Ini dalil kata para sahabat sangat beradab dengan Rasulullah SAW. Beza dengan umat Yahudi. Laknatullah alaih. Nah, puak Yahudi bersama dengan Nabi Musa AS, bersama dengan Nabi Isa AS, waktu dengan Nabi Musa, apa yang mereka buat? Tak ada sampai lagi minta punya macam lah.
Minta makanan, minta makanan ni, turun makanan daripada lagi. Lepas makan, Nabi Musa kata jangan simpan, simpan juga. Buh dalam poket, buh dalam siang, mangkuk siang, jalan, bawa. Kata dia jangan duk simpan, simpan juga. Hak ni jenis perangai tak dengar cakap. Nah, perangai tak dengar cakap ni payah. Macam orang Melayu, jenis tak dengar cakap juga. Nah, lawan dengan ulama. Saya minta maaf sebutlah. Saya sebut dah baru ni. Masa kelas akidah, saya baca petang-petang tu. Ada doktor seorang buat kajian, depa katalah, kalau saya, dia tipu, saya tipulah. Doktor ni buat kajian, doktor ni UM. Dia kata 98% bila dibuat kajian balik DNA orang Melayu ni sama macam Bani Israel. Dia kata 98% sama. Bukan saya kata, dia yang kata. Nak salah cari dia. Nama dia siapa? Saya tak ingat. Cari balik dalam internet, ada kot, insya-Allah. Dia sebut gitu. Sebab tu bila tengok balik, lebih kurang lah. Patut jangan komplain ulama kuat sangat, nak kerja nak melawan, semua kerja tak redha, sikit-sikit dalil, nah. Macam-macam. Panggil Bani Israel rupanya. Nah. Kita gitulah. Dia tak masalah apa nah. Bukannya masuk keturunan Bani Israel ni kita ni memang apa ni, laknatullah. Tak semestinya. Mungkin kita keturunan daripada Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Boleh jadi. Nah. Lepas tu ada orang kata keturunan Melayu ni diambil pada perkataan Jawi tu. Jawi. Jawi ni ambil pada mana Jawi? Masuk Jawi? Tanah Jawi. Dia panggil Tanah Jawi. Kata ulama, kata orang yang buat kajian ni lah. Dia kata Jawi ni ambil pada perkataan Lavi. Lavi ni anak Nabi Yusuf AS. Yang namanya Lavi. Dia datang ke Nusantara. Kemudian nama dia dipanggil Lavi, Lavi, Jawi, Jawi. Lah kali. Saya tak tahu macam mana boleh jadi gitu. Dia pun cerita. No. Saya cerita balik lah. Ah, dia tahu banyak gitu. Banyak. Maksudnya kalau mai betul sungguh daripada Lavi, memang Bani Israel lah. Sebab Nabi Yusuf AS Bani Israel. Tak? Kalau betul lah. Sebab tu orang Melayu ni tak nampak sangat macam dengan orang Malaysia. Tengok. Tengok balik. Muka kita ni nampak macam dengan penduduk tetap Malaysia kah? Tak. Penduduk tak Malaysia ni haduk di Pahang. Nah. Haduk di Baling. Kok belah apa ni? Kok belah Lenggong, Baling tu. Nak masuk ke tempat minyak panah tu. Ha tu baru betul eh. Penduduk asal Malaysia. Hak nama mereka Ziana Zain binti Buloh. Hak tu baru penduduk asal Malaysia tu. Masyarakat Bumi Putera. Hak tu patut Bumi Putera tu. Ah ha, yang tu patut jadi Perdana Menteri. Tapi dah kita ni, kita bukannya apa ni, asal sungguh pada sini. Ha? Kalau macam handsome macam saya ni, contohlah kan. Lawak lah. Ha, maksud dia kalau tengok balik muka hadirin semua, kalau balik tengok balik, ni main pada mana ni? Campur ni, Thailand campur sikit. Main-main campur sikit dengan apa ni, India. Campur-campur sikit dengan apa ni, Indonesia. Campur sikit dengan Arab, Yaman. Campur sikit. Jadi bercampur-campur kita ni. Bukan kita di tempat asal ni, kita di sini ni. Betul tak? Ha. Bukan nak bahas tu. Cuma nak beritahu banyak. Beritahu apa? Yang mana nak masuk tu? Ha? Macam mana boleh masuk tajuk tu? Ha? Jawi tu. Tak, macam mana boleh masuk tan Jawi tu? Ha? Ha? DNA Bani Israel. Ha? Astagfirullahaladzim. Itu kata, saya tak pandai ceramah lah. Baca kita keluar waktu habis. Baik. Tak apalah. Mau nak beritahu kata apa? Ha, ni tengok perbezaan di antara dua hijrah yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi selepas berlaku peristiwa tadi, tengok pada sahabat yang keluar bersama dengan Rasulullah, tak ada kita tak ada minta apa. Selepas beberapa tahun selepas tu, barulah ini hak kita untuk kita ambil balik. Depa dah rampas hak kita, kemudian pi jual pula barang. Ha ni perangai ni. Allah perangai huduh noh. Popok ni. Dia tahu kata orang jual barang, tak ada masalah. Saya nak Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu orang kaya. Waktu dia nak keluar, dia ada harta-harta yang banyak di Mekah pada ketika sebut. Waktu nak keluar, dia kata kepada puak Quraisy, tolong jangan halang aku. Nah? Puak Quraisy kata, tak ada masalah, kami tak halang. Nah, kalau hamba tak halang aku, aku akan bagi semua harta aku, yang rumah-rumah besar aku semua tu, aku bagi semua pada kamu. Puak Quraisy kata, kalau begitu, keluar, tak ada masalah apa. Hak tu dia penuh sebenarnya. Dia penuh harta tu. Maka keluarlah sana Suhaib Ar-Rumi jalan dengan tenang, aman. Tak perlu dikacau oleh siapa, kerana dia dah bagi semua harta dia. Dari selepas pada tahun 2 Hijriah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kata Abu Sufyan mengetuai rombongan sebanyak 40 ke 30 ke 40 orang keluar pergi ke Syam untuk jual barang. Berapa tahu berapa harga barang yang dia jual? Bawa balik 50,000 dinar.
ribu dinar. Banyak mana berapa dinar? 50 ribu dinar ni kalau kali dengan duit kita hari ni, satu dinar sama dengan 700 ringgit. Saya kira tadi, kira-kira 35 juta ringgit Malaysia. Sikit noh. Sikit lah. Sikit lah dibandingkan dengan buat jalan di kolam, di apa ni? Di Besut. Pendek tu ya 21 juta. Sikit lah. 35 juta banyak nak mampu lah. Itu nak abaknya. Sebab ada orang cerita 1 juta ni, kalau orang ni dia bergunakan 1 juta tu sungguh-sungguh, dia ada duit 1 juta ya. Tapi dia guna sebulan 2,000. Sebulan 2,000 dia guna. Bayar 2 rumah, rumah kali, bayar 2 kereta sikit, tak beli kereta cash lah. Bayar kereta juga walaupun dia duit 1 juta. Bayar gitu, dia boleh guna duit dia tu selama 80 tahun. 1 juta. Ha, nampak? Orang zaman lah, 24 juta habis dalam masa sedetik. 50-60 juta, beli jam eh. 50 juta. Orang zaman lah. No? Kalau saya ada 1 juta lah, 80 tahun, makan tak habis. Juta tu. Tanam pula dalam tanah, takut orang jumpa. Baik, ni nak abang kata apa? Banyak ketika sebut. Akhirnya Nabi SAW keluar. Keluar dalam keadaan untuk nak minta elok-elok pun. Berapa ramai yang keluar? 313. Dalam pandangan kata 314. Satu pandangan yang sebut 315. Satu pandangan lagi sebut 305. Satu pandangan lagi sebut 306. Ui, mana satu ni? Pening ni? Jangan pening, kata ulama. Tak perlu pening, sebab tu kena mengaji. Tak pening sebab apa? Sebab 313 tadi, itu adalah yang kekal. Yang dikira 306, 307 apa semua tu, yang tu pandangan yang daif. Yang dikira 315, 316 tu, 314, 315, kerana ada pandangan khilaf pada nama orang. Ada sebagian kata nama ni dua orang yang lain. Ada sebagian kata dua nama tapi nama dia sama orang dia. Lepas tu jadi 313 orang. Yang jadi dua nama tu jadi 314 orang. Kalau ada dua orang yang dua nama, maka 316, 315 orang. Boleh faham? Dan ada di sebahagian para sahabat yang Nabi suruh balik pada pertengahan jalan. Nah, Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, isterinya sakit. Sayyidatina Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri Sayyidina Uthman sakit pada ketika sebut. Sayyidina Uthman tidak keluar, pergi perang Badar. Pada asalnya bukan nak perang. Asalnya hanya nak pi mengambil balik harta tu saja. Nak pi minta balik saja. Hak tu barang kami, bukan barang kamu. Jadi, bila mana nak pi minta Sayyidina Uthman, isterinya sakit, maka dia duduk di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum menjadi khalifah Nabi pada ketika sebut, menjadi imam bagi solat di Masjidin Nabi. Dan ada seorang lagi sahabat yang mana dia patah kaki pada ketika mana dalam perjalanan pergi ke Badar, maka dia disuruh oleh Nabi SAW untuk balik semula. Tapi dia termasuk mendapat pahala Badar pada ketika sebut. Ini antara orang yang mendapat pahala Badar. Jadi bila sampai sana, Abu Sufyan dapat tahu. Kata Rasulullah akan datang bersama dengan kelompoknya. Maka Sayyidina Abu Sufyan, Sayyidina, waktu tu tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan terus menghantar Damdam Ibn Amr Al-Ghifari. Damdam ni seorang apa ni, Allah SWT, dia panggil mata-mata lah. Dialah dihantar balik semula ke Quraisy, ke Makkah, untuk bagi tahu kepada orang Makkah, kata puak Nabi SAW datang nak serang, nak ambil harta. Jahatnya Damdam ni, dia buat apa pada mulanya? Dia sampai-sampai di Makkah, dia kerak hidung dia punya unta. Naik unta dia tu, dia kerak hidung unta, dia kerak telinga unta dia. Lepas tu dia koyak, cepatlah, kena pergi cepat. Tengok ni teruk habis ni. Padahal yang buat tu dia sendiri. Dia kata tengok ni, inilah ni Muhammad dan kawan-kawan dia datang nak bunuh kita ni, nak ambil harta kita ni. Pakat kena keluar habis. Maka ketika sebab Abu Jahal bangkit terus, kita kena keluar. Bangkit semua pemuka-pemuka Quraisy. Boleh dikatakan majoriti pemuka Quraisy semua pakat keluar pada ketika perang Badar. Nah, waktu perang Badar tu semua pakat keluar. Ha, ni kata ni besar semua ni kedudukan ni. Dan khususnya pula depa tahu kata Nabi waktu tu ada 313 orang. Dan depa keluar dengan 1000 tentera. Tapi yang menjadi hairannya, kata ulama, mukjizat yang berlaku pada Nabi SAW sewaktu berhadapan dengan tentera Badar. Puak Badar hak jahat, hak geng yang jahat ni, nampak Rasulullah sikit. Sahabat Nabi pun nampak belah sana pun sikit juga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata apa? Ha, nampak apa orang? Dah ada riwayat sebut. Dia tanya kepada sahabat dia yang sebelah dia. Nampak apa orang tu depan? Ada 70 kot. Eh, dah aku nampak 100 ya. Daripada 1000 jadi 100. Ha ni. Jadi dua kelompok ni disikitkan Allah Ta'ala. Puak Quraisy nampak sikit kerana nak menghina mereka nanti. Sikit tu pun mereka boleh kalah. Puak Islam nampak sikit pada puak tadi jahat tu,
untuk menguatkan hati umat Islam, jangan bimbang, jangan gentar. Yang tolong kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan bimbang. Dan peristiwa itu berlaku bila? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Waktu tu puasa dah lagi. Puasa dah lagi. Dah puasa dah waktu ketika sebut. Sebab syariat puasa pada 2 Hijriah juga sebelum bulan Ramadan. Yani pada bulan Syaban diwajibkan berpuasa. Maksud ketika Nabi pergi ke sana, maka Nabi mengarahkan kepada para sahabat untuk buka puasa pada ketika sebut. Jadi semua pakat buka puasa. Nah. Ha, jadi berlakulah perang yang kita tahu dalam sejarah, sehingga turunlah para malaikat. Pada mulanya turun 3,000 malaikat, kemudian turun lagi tambah 2,000 lagi bila mana umat Islam pada ketika sebut bertambah iman dan kekuatan mereka. Nah, dan berlaku perkara pelik yang sangat banyak pada ketika itu, nak menunjukkan kepada kita bahawa golongan yang sedikit tidak bermakna mereka akan kalah. Yang kuat imannya, nah, maka mereka ni akan menang. Bukan mesti dikira dengan kuantiti, tapi dengan kualiti tersebut. Sebab tu ulama sebut, nah, perang Badar ni satu benda yang besar. Dia ada 3 benda besar yang berlaku dalam bulan Ramadan ni. Nuzul Quran, Badar dan Fathu Mekah. So nak apa? Permulaan akan turun Al-Quran. Bila turun Quran, kena beramal dengan Quran. Selepas beramal dengan Quran, kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu akan diuji dengan banyak benda. Selepas kamu diuji, nanti kamu akan diuji dengan bilangan kamu yang sedikit. Tapi kamu nak tengok, Allah Ta'ala nak tengok kamu kuat ke tidak berhadapan dengan musibah tersebut. Kalau kamu mampu bertahan, Allah akan kuatkan kamu dengan bantuan daripada langit. Kemudian selepas dikuatkan tadi ini, maka akan sampai pada bulan yang sama, ini bulan Ramadan juga, akan berlakunya Fathu Mekah. Akan diadakan pembukaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya mula dengan susah pada bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan jugalah berlakunya pembukaan yang besar pada umat Islam, pada Fathu Mekah. Moga-moga kita doa ni, umat Islam yang berada di Syria, yang berada di Mesir, yang berada di Burma dan sebagainya, mereka juga diberikan pembukaan kepada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum habisnya Ramadan ini. Amin ya Rab. Amin. Nah, hari kita doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bapak semua waktu makan dengan anak-anak tu, ajak anak-anak doa kepada seluruh umat Islam. Cerita ni hal umat Islam seluruh dunia ni. Nah, jangan cerita bab makan kita aja. Sedap tak makan mak masak hari ni? Cerita tu ya. Tak nak cerita langsung, kita ni alhamdulillah lah boleh makan juga. Nuh tengok kawan-kawan kita di Syria tu. Anak tanya Syria tu menatang apa mak? Ha, Syria ni nama negara. Tunjuk peta sikit. Tang mana mak? Ha, mak tak apa nak tahu kan? Tapi berlakulah kata. Tunjuk internet sikit apa yang berlaku pada anak-anak di Syria. Budak-budak kecil lagi dah ditembak. Budak kecil dah mati. Ada yang dah mati mak dia. Kamu ni ada mak lagi ni. Kawan-kawannya kena hormat dengan mak. Kena jaga mak elok ni kalau jadi macam mereka. Dah tak ada dah mak waktu kita sebut. Jadi kamu nak buat baik bakti kepada siapa lagi lepas ni nanti? Terang gitu kepada anak-anak kita. So doa kepada Syria, doa kepada Mesir. Di Mesir, ditembak waktu tengah semayang. Nah, tengah semayang ditembak ramai-ramai. 50 orang mati pada permulaan. Tambah pula lagi. Dia 80 ke 100 orang mati. Nah, dari masa ke semasa. Nah, ni ujian Allah Ta'ala bagi. Kita tak ada ujian tersebut, ibu bapa semua. Tak ada ujian tadi. Ujian kita ni apa lah ni? Ujian kita ni lah, diri kita sendirilah. Nah, amal ibadah kita. Kita punya Ramadan kita ni macam mana? Penuh sungguhkah dengan ibadah kepada Allah Ta'ala? Maksudnya kalau habis Ramadan ni, kita rasa agak-agak puas hati tak dengan Ramadan ni? Hatu kena tanya balik ni. Ni baru tengah ni. Dah masuk dah, second half. Nah, kalau main bola ni, tengah duk berehat lah ni. Tengah berehat duk ambil angin. Duk minum mayak sat. Glukosa. Sementara nak masuk balik lagi, duk stretching balik nak masuk. Ni nak masuk fasa kedua lah. Jangan sampai habis Ramadan ni tengah-tengah menyesal habis Ramadan. Menyesal kalau habis Ramadan tadi kerana apa? Kerana duk rasa memang kita tak boleh rasa cukup. Kita mesti rasa tak cukup. Tapi tak kawan-kawan kita retitau sini dalam hati kita ni. Puah ke tak Ramadan aku ni? Banding dengan Ramadan tahun lepas. Kalau Ramadan tahun ni lagi kurang. Tahun lepas korang buat 20. Tahun ni makin kurang ni, dia 6 eh. Tahun ni 6, tahun depan ni 2. 2 rakaat tu. Berat ni, nah. Ha, ni kata nak kena tengok balik ni. Ha, nak kena tengok, nak kena konsisten dengan ibadah kita. Dan ni sebab konsisten dengan ibadah, konsisten dengan iman, konsisten dengan dia punya amal ibadah dengan amal dan juga kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala, menyebabkan Ahlu Badar diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Bapak semua, Nabi SAW pada malam Badar, Nabi berdoa pada Allah Ta'ala dengan sangat-sangat
kuat. Sehingga dikatakan para sahabat sebut, Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah SAW ni pakai kain rida macam ni. Nabi berdoa, angkat tangan ni tinggi sampai jatuh rida. Jatuh rida daripada tangan Nabi SAW, daripada bahu Nabi SAW. Menangis Rasulullah waktu ketika berdoa. Nabi doa, ya Allah, kalaulah kamu tidak bantu umat yang ada pada ketika ini, maka akan habislah orang yang akan beribadah kepadamu, ya Allah, di muka bumi Allah Ta'ala. Kalau dibunuh semua 313 orang ni, maka akan habis orang yang beribadah kepadamu. Eh, bukan ada lagi kah di Madinah yang akan beribadah kepada Allah? Tak. Yang 313 ni, ini adalah 313 yang figure dalam para sahabat. Figure-figure sahabat yang hebat-hebat ni. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Uthman ada, Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman tak ada. Sayyidina Ali ada. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketua kepada puak Khazraj, Aus dan Khazraj. Ini golongan Ansar. Ketua dia Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, yang disebut oleh Nabi SAW ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'az wafat, ihtazza arsyur rahman. Nah, bergegar arasy Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana mati Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Bergegar arasy Allah. Nah, kenapa? Karena gembira dengan kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, menyambut kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Arash sendiri pun seronok untuk menyambut kedatangan roh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kita tak tentu lah, kalau mati ni Arash jadi apa ni? Nah, ulama sebut, kalau kata ni lah, ada ulama-ulama sebut, idza matal azhari bakatis samawati wal ard. Kalau mati seorang azhari, yani seorang ulama al-azhar, maka akan menangislah langit dan bumi. Ada ulama sebut begitu. Kita ni kalau mati, biarlah semua orang menangis kalau kita mati. Waktu kita beranak, kita beranak apa? Kita dilahirkan oleh ibu kita, maka orang seronok, kita yang teriak. Tak? Kalau kita mati, nanti biarlah kita seronok, orang lain pula pakat teriak. Ni dah, dah lah waktu kita beranak dulu, orang seronok, kita teriak. Mati pun kita teriak, orang seronok juga. Nah, alhamdulillah, mati dah Pak Long tu. Nah, duk ingat hidup banyak lagi, mati dah. Alhamdulillah. Kalau sampai orang kata begitu, maksud dia masalah kita ni. Nah, kita ni nak kena pilih ni. Kita ni macam mana ni akan datang ni? Nah, hidup kita lah ni. Dan yang kata orang tua, orang muda pun samalah. Kita ni macam mana? Kita tak tahu kita nak mati macam mana. Nah, orang ni akan mati dengan benda apa yang selalu dia buat. Dia akan mati dengan selalu benda dia buat. Orang kalau kuat semayang, maka dia akan mati dalam keadaan semayang. Orang yang kalau kuat berjihad jalan Allah Ta'ala, satu masa nanti dia akan mati dalam keadaan jihad juga jalan Allah Ta'ala. Kalau dia tak mati jihad pun, dia akan dapat pahala jihad ketika dia mati. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid, kenapa tak mati dalam perang? Tanya balik. Dia minta sangat mati dalam perang. Duduk depan sekali dalam perang. Tak pernah perang, dia duduk di belakang. Tapi bila Nabi sebut kepada dia, Khalid Al-Walid ni sayfun min suyufillah Ta'ala, pedang daripada pedang-pedang Allah. Maka bila disebut perkataan pedang Allah Ta'ala, Allah, kita faham dah, kata dia tak akan mati dalam perang. Eh, daripada mana faham kata dia tak mati dalam perang? Karena pedang Allah tidak akan patah. Faham? Pedang Allah tidak akan patah. Saifullah la tankasir. Pedang Allah tidak akan patah selama-lamanya. Maksudnya dia tidak akan patah dalam medan perang. Nah, sebab tu Sayyidina Khalid Al-Walid tidak mati dalam medan perang. Kerana Nabi sebut dia tak akan mati dalam perang. Dia awal-awal lagi. Tapi dia dapat pahala perang. Dapat pahala mati syahid. Kita kalau niat gitu, insyaAllah akan mati juga dalam keadaan syahid, insyaAllah. Tapi kalau niat pun tak pernah. Nah, niat pun tak pernah. Nak mati syahid, sebut syahid je pun. Ha, tu dia syahid pula dah. Ha, kacau. Nikah tak lagi ni. Ha, nikah cepat-cepat. Nak tak nikah lagi, nikah cepat. Kiamat dekat dah ni. Sungguh. Kiamat dah dekat dah, nikah tak lagi. Nikah dulu. Hong Kong mati nanti, alhamdulillah. Dan jugalah rasa menikah. Nah. Baik, tak apa lah, syurga nanti kita kira lain. Hak tu. Baik, bapak semua. Hak ni yang berlaku dalam dalam perang Badar. Jadi mati apa ni, yang mati dalam perang Badar, puak musyrikin 70 orang. Muslimin 17 orang yang mati syahid. Sikit. Nah. Dan dalam perang tersebut, Allah Taala sebut secara jelas, Allah yang membantu dalam peperangan tadi. Allah menguatkan dengan 5000 malaikat. Nah, selepas mana kuat iman pada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, maka turun bantuan 2000 lagi, jadi 5000 malaikat turun. 5000 malaikat turun, termasuk juga jin sebanyak 80 jin, kata al-Imam As-Sawi radhiyallahu taala anhu. Ada jin 80 jin. 80 jin yang turun sekali menjadi ashabul Badri.
Dan dalam perang, ketika sebelum mula perang, Rasulullah tanya dulu kepada puak Ansar. Nah, tanya dulu kepada puak Ansar. Nabi bila dah tanya dah macam mana ni, mereka dah hantar bala tentera dah main. Ibu bapa tahu daripada Mekah, daripada Madinah nak pi ke Badar, berapa jauh kilometer? 400 kilometer. Bukan dekat noh, nak patah balik tak sempat. Jadi Dhamdham ni dia keluar laju, dia cepat sampai di Mekah, kemudian dia patah balik tu bawa main sekali dengan bala tentera. 1000 bala tentera main. Lepas main 1000 tadi, sampai di depan dah dekat sangat dah, maka Nabi kata kalau kita patah balik pakai tak sempat dah. Maka mau tak mau kita kena bersedia dengan peperangan ini. Imam mati, mati imam menang. Ni kita nak perang ni. Setuju ke tidak? Para sahabat di kalangan Muhajirin semua setuju. Kita perang ya Rasulullah. Tapi Nabi tak setuju lagi tu. Nabi tak mau lagi. Nabi nak dekat daripada puak Ansar. Jadi bila Nabi tengok pada puak Ansar tak jawab lagi. Bila Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kata, ya Rasulullah, saya nampak kamu macam nak tengok pandangan daripada kami ni. Rasulullah kata, ya, yang tu yang aku harapkan. Nak pandangan pada kamu. Sebab kamu ketua pada golongan Ansar. Maka kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dengan ringkasannya, dia sebut, ya Rasulullah, kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kami akan ikut di belakang kamu, ya Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Rasulullah gembira pada ketika sebut, kenapa Nabi minta pandangan Ansar? Karena Ansar tak terlibat dalam barang tu. Barang tu Muhajirin punya. Golongan Ansar pi nak bagi ramai ya. Nak bagi ramai, nak bagi gerun puak tu suruh bagi balik harta tanpa perang lah. Tengok-tengok jadi perang. Habis jadi perang ni dah, ni bukan dalam perancangan. Sebab tu Nabi tanya. Maka kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah, kami berbai'ah dulu sebelum kamu datang ke Makkah, ke Madinah. Kami berbai'ah untuk kami ikut apa yang kamu suruh. Kamu arahkan sajalah kepada kami, kami akan buat apa yang disuruh oleh kamu ya Rasulullah. Sayyidina Miqdad ibn Amir radhiyallahu taala anhu bangun. Bila Nabi SAW tanya macam mana bolehkah nak keluar, Sayyidina Miqdad bangun, ya Rasulullah, kami tidak akan sebut seperti mana golongan Yahudi sebut ya Rasulullah. Yahudi kata apa kepada kamu? Yahudi kata kepada Rasul mereka, Nabi Allah Musa alaihi salam, izhab anta wa rabbuka faqatila nahnu hahuna qa'idun. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sinilah. Kamu pindah dengan Tuhan kamu, pang. Kami tunggu sini. Kalau menang, kami ikut belakang. Kalau kalah, kami lari dululah. Dipok Yahudi, penakut nak mampu. Sahabat kata, Sayyidina Miqdad kata, ya Rasulullah, kami tidak akan kata begitu ya Rasulullah. Malah kami akan kata, izhab anta wa rabbuka faqatila nahnu ma'akuman muqatilun. Kami bersama dengan kamu ya Rasulullah, dan Allah Ta'ala akan membunuh puak tersebut. Maka pakat takbir pada ketika itu seronok dan juga bergembira mereka akan berperang jalan Allah Ta'ala. Maka berlakulah perang yang sengit seperti yang kita sebutkan tadi. Syekh Sya'rawi radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia pernah cerita benda ni dalam radio Mesir. Dia cerita bab perang Badar, cerita habis. Seminggu lepas tu dia masuk balik dalam radio Mesir. Dia kata, saya minta maaf, dia kata. Minggu lepas waktu ketika saya cerita berkenaan dengan peperangan Badar, saya ada silap sikit cerita. Baru-baru ni dia kata, saya bermimpi sendiri masuk dalam perang Badar. Tu dia. Dia mimpi terus masuk dalam perang Badar. Jadi saya akan ceritakan satu persatu apa yang saya lihat dalam peperangan tersebut. Siapa yang mati pada tempat ni, siapa yang mati pada tempat ni, siapa yang dipancung pada ketika tersebut. Satu persatu diceritakan sambil menangis. Kerana dia melihat sendiri perang tersebut. Syekh Syarawi ni, Masya Allah, wali besar lah. Pernah dulu kerajaan Saudi nak keluarkan apa ni fatwa mengubah makam Ibrahim ke tempat lain. Kan makam Ibrahim tu dulu di tempat lain, sekarang di tempat lain sekarang ni. Sekarang duduk di dekat dengan Kaabah sikit. Dulu dekat lagi kata dalam sirah dekat lagi. Tapi dipindahkan kerana nak meluaskan kawasan tawaf. Kerana masa satu zaman ni dah apa ni, waktu Syekh Syarawi masih hidup. Syekh Syarawi baru meninggal tahun 1998 baru ni. Syekh Mutawalli Syarawi. Jadi bila dia tengok, ada Pak Saudi tengok nampak macam kawasan tawaf tu makin sempit, orang makin ramai. Maka minta ijtihad daripada ulama' sedunia, minta untuk buat keluar ijtihad, dipindahkan makam Ibrahim ke tempat lain. Jadi banyak ulama' yang setuju. Ada ulama' Azhar yang bersetuju, kata dipindahkan berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar. Sebab pernah dipindahkan apa ni makam Ibrahim pada zaman Sayyidina Umar. Maka bila minta pandangan semua, Syekh Khardawi setuju, ada syekh-syekh lain pun setuju. Tinggal Syekh Sya'rawi ya, tak keluar pandangan. Maka orang tanya kepada dia, macam mana pandangan Syekh? Dia kata, nanti dulu. Dia saya tengok dulu. Dia pun dia ambil tiket pergi ke Mekah tu. Pergi ke Mekah, dia tawaf di keliling Kaabah. Lepas tawaf,
Dia sembahyang belakang makam Ibrahim, kemudian dia pergi duduk sah, bersandar di tiang-tiang dalam Masjidil Haram, menghadap ke Kaabah, kemudian tertidur pada ketika itu. Bangun-bangun tidur, dan dia kata, jangan ubah. Jangan ubah, dia kata. Dia berkata, kenapa tak ya ubah? Tadi Nabi Allah Ibrahim AS datanglah mimpi saya, dia kata, jangan ubah. Sampai lah tak ubah. Ini cerita betul ya. Puak Saudi ni cukup payah nak percaya mimpi ni. Oh, ada syekh kita sini. Puak Bani, Bani Israel padah. Puak Saudi ni payah nak percaya mimpi. Cukup payah lah. Depa mimpi ni bid'ah dalalah. Nah, tak boleh percaya mimpi-mimpi ni. Tapi mimpi Syekh Syarawi, depa tak boleh kata apa. Senyap seribu bahasa. Tak keluar perkataan. Ikut tu sampailah tidak diubah. Makam Ibrahim sampai sekarang. Hai. Ni Syekh Syarawi lah. Dan apa ni? Peristiwa tadi diceritakan, saya tak sempatlah dengar radio tu. Kawan-kawan kita lah cerita, orang lama-lama cerita. Kata dia dengar radio dan diceritakan satu persatu oleh Syekh Syarawi apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Jadi bapak semua, berdasarkan peristiwa yang kita cerita pada malam ni, peristiwa Badar Kubra dan juga peristiwa Nuzul Quran, dua peristiwa yang besar ni berlaku pada tarikh yang sama dan pada malam yang kita bincang pada malam ni, dan malam ni pula malam Jumaat. Masya-Allah, ni banyak kelebihan ni. Banyak dia punya kesinambungan dan juga dia punya panggil apa nak kata tidak sengaja, tidak. Kerana Allah Ta'ala dah tentukan dah benar ni akan berlaku. Maka kita lah nak kena ambil fursah ataupun peluang tersebut. Sama ada kita akan menjadi orang yang menggunakan malam ni sungguh-sungguh, nah, menghayati benar-benar nuzul Quran, menghayati benar-benar apa yang berlaku pada para sahabat Nabi ketika mana Badar Kubra. Maka kita kalau kata tak mampu nak lawan dengan nafsu kita lagi pada malam ni, habislah kita, nah. Para sahabat bukan sekat melawan nafsu, lawan juga dengan segala benda. Korbankan harta dan juga jiwa raga mereka. Kita hari ni nak lawan nafsu ya. Nak buat ibadah malam ni lawan nafsu kita ya. Hak tu ya. Nak jauhkan sikit lambung kita daripada tempat tidur. Bukan tak bagi tidur. Sat aja pun. Nah, malam ni untuk kita ibadah sungguh-sungguh. Moga-moga malam ni malam Lailatul Qadar. Mungkin-mungkin. Moga-moga, mana tahu tahun ni tahun Lailatul Qadar jatuh pada tahun 17. Jatuh pada tahun 17 pada. Jatuh pada hari 17. Kalau tak buat hari ni rugilah kita. Sebab tu kita kena ambil peluang sungguh-sungguh malam ni. Esok lusa pun ambil peluang juga lah. Jangan malam ni ambil peluang. Mayang malam ni sungguh-sungguh. Esok tak habislah. Habislah Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Saya tak payah mayang kot. Mayang terawih ni. Walaupun Mustaqim ubat 20 kata tak habis dah. Ustaz kata malam hari Jumaat. Jatuh dah Lailatul Qadar. Apak dah lah. Seumpama malam seribu bulan. 83 tahun beribadah pada Allah Ta'ala. Gila babi dia. Kalau semayang 20 rakaat, dia macam semayang 20 rakaat selama 83 tahun. Siapa nak bagi banyak tu? Kalau dia berzikir subhanallah ya sehari tu. Subhanallah. Seolah dia bersubhanallah tu 83 tahun tak berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Bayangkan kalau malam ni dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, macam-macam dia buat pada malam ni. Macam dia dapat apa malam ni? Bayangkan. Dia nak suruh buat ibadah ni. Saya pula cerita-cerita semangat korang, saya balik tidur. Tak ada di mana lah kan? Jadi saya nak suruh isteri saya tengok, jangan tidur, bangkit, semayang. Semayang malam. Nah, Nabi semayang sampai hatta tawarramat qadamah. Sampai bengkak kaki Nabi SAW. Kita takkan kita bengkak lagi, no? Bengkak jalan di bazar Ramadan ada? Tak ada zakat ni bengkak sebab bangun malam. Nah, letih sebab banyak zikir. Kita letih sebab banyak mengumpat dah. Mengumpat apa? Letih hari ni. Banyak mengumpat dah. Cukup-cukup hari ni. Nampak? Ni nak kena perbetul kita ni. Ni tengah dah. Tengah ni nak kena perbetul ni. Nah? Orang yang terbaik ni adalah yang baik pada akhirnya. Nah? Tapi kalau khairul bidayah, kata ulama, khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah. Kalau permulaan kita elok, insyaAllah akhir kita elok insyaAllah. Jadi kalau permulaan Ramadan kita dah mula dengan nasyab, dengan sungguh-sungguh dengan ibadah pada Allah Ta'ala, akhir pun insyaAllah akan nasyab, akan sungguh-sungguh kita dalam ibadah kita insyaAllah. Jadi saya tidak berniat nak cakap panjang pada malam ni. Cukup tu, sejam jadilah, nah. Biar kali panjang-panjang. Tengok apa belakang semua pakai nak semangat nak semayang tu. Cepatlah Ustaz berhenti kami nak semayang lah ni. Nampak macam dengan semangat kan? Jadi insyaAllah kita pakat-pakat buat ibadah pada malam ni. Doakan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, jangan lupa untuk doa. Itu yang paling penting. Selain pada ibadah kita doa kat kita, doa pada umat Islam yang lain. Kerana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sebut, antara tanda hati akan jadi kerah seorang yang berdoa, rajulun,
yad'u li nafsihi wa yansa li walidayhi walil mu'minin wal mu'minat. Dia doa dekat diri dia saja. Dia lupa doa kat mak ayah dia dan juga orang mukmin dan mukminat yang lain. Ha, ini kena ingat. Ini akan menyebabkan hati jadi kerah. Dia kena doa banyak-banyak. Nah, jadi malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, malam Lailatul Badr ni, malam Badar ini, yang pada malam ni juga yang berlaku. Moga-moga kita mendapat kelebihan dan fadilat malam-malam tersebut. Ambil manfaat sungguh-sungguh. Nah, banyakkan baca Al-Quran. Karena malam ni adalah malam nuzul Quran, malam permulaan Quran, banyakkan baca. Kalau kata Imam Malik radhiyallahu anhu, masuk saja Ramadan akan mula membuka Al-Quran, menutup kita hadis Nabi SAW. Tutup kita hadis, terus buka Al-Quran dan baca. Sebaik-baiknya kita baca dengan melihat pada mushaf. Kita dapat dua pahala. Pahala baca, pahala tengok mushaf. Ha, banyakkan baca, tengok mushaf. Nah, ha, nak tiru macam para sahabat dulu, payah. Tengok ni kita nak beli khatam berapa ni, Quran kita. Tahun ni. Berapa kali khatam? Hak bacaan kita sendiri. Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam 30 hari. Itu bukan dalam Quran, dalam semayang. Hak tu di luar semayang. Dalam semayang tak kira lagi. Dalam semayang lain pula. Hak ni di luar semayang 60 kali. Nah. Sayyidina Uthman satu rakaat 30 juzuk. Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari 30 juzuk satu rakaat. Sayyidina Sa'id bin Jubair 30 juzuk satu rakaat. Kita tu imam setengah juzuk lari terus. Marah. Nah. Setengah juzuk pula dah. Setengah muka ayah baca. Marah tu imam. Apa baca-baca-baca? Orang nak kerja esok. Esok cuti kan? Esok cuti kan? Selangor kan? Di Kuala Lumpur. Ah, Selangor lah cuti kan? Ah, yang kerja di Kuala Lumpur dah lah. Rugi orang Kuala Lumpur. Ah, Selangor dia apa ni? Esok cuti. Ha, tak apa. Esok cuti. Malam ni buat ibadah sungguh. Ni dia bagi cuti nak dapat Lailatul Qadar ni. Dah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kalau lah malam ni Lailatul Qadar. Badar Kubra, nuzul Quran, cuti pula esok. Masya Allah. Bonus raya lagi. Raya apa sebut juga. Kita jangan jadi macam filem Melayu lah. Bila ni duk kalut nak raya lah. Pergi ke pasar raya, diskaun raya paling banyak lah ni. Raya, 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 raya. TV tiap-tiap hari dah, dah buat dah program raya. Depa lagi kalut nak raya. Patutnya ni, hadduk surah mustaqim ni lagi cepat nak raya patutnya. Sebab ibadah tiap malam. 20 rakaat, kalau lah. Kalau 20 lah. Ni tak, hak yang duduk dalam TV tu lah, kalut pula nak semayang, nak semayang pula, nak raya. Depa lagi kalut. Lebih pada orang lain. Orang hak raya ni, orang yang dah mendapat ujian, baru dia kena raya. Ustaz kata nak habis, tak habis lagi pun ni. Habis dah, cukup zakat dulu. Aku lukau lihara. Astagfirullahaladzim, alihi walakum. Saya minta maaf banyak-banyak, silap dan salah. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.